bagi sebagian warga tentu sangat akrab dengan jembatan Larenon, perbatasan kecamatan Sitinjo dan Sumbul, Kabupaten Dairi Sumatera Utara. Lokasi ini sudah banyak makan korban, mulai dari kendaraan terjun bebas menghantam pembatas jembatan, tabrakan hingga pengemudi meninggal dunia. Karenanya, lokasi ini dikenal angker, bikin merinding apalagi melintas di malam hari. Larenon adalah sungai beraliran deras dengan tebing yang curam. Pun begitu, bagi beberapa pemuda yang bekerja di proyek ini, seakan tanpa kendala. Mereka bekerja tenang di atas rangkaian besi, bahkan berdiri dan berjalan di atas konstruksi seolah melangkah di atas tanah datar. Padahal risikonya sangat fatal. Semua itu dilakukan demi sesuap nasi, memenuhi kebutuhan keluarga dan si buah hati. Hanya berjantung tangguh dan tak kenal takut yang bisa menerima tantangan sedemikian. Dairi News.co mengabarkan untuk Anda.